Atlet bulu tangkis Jonathan Christie menyarankan kepada masyarakat agar tidak melakukan olahraga di tempat umum di masa PSBB transisi ke new normal seperti saat ini. Ini disampaikan Jojo saat diskusi dengan BNPB melalui sambungan video teleconference. Alasannya karena ini adalah masa transisi menuju kebiasaan normal dan tidak tahu secepat apa penyebaran virus COVID-19. Terlebih saat ini jumlah pasien COVID-19 terus bertambah setiap harinya. Kalau saya pribadi, jujur karena emang ini baru mau transisi masa new normal, sebaiknya sih kalau untuk saya pribadi ya lebih baik untuk olahraga di rumah dulu kalau untuk saya pribadi. Maksudnya jangan masuk ke daerah tempat umum terlebih dahulu untuk sementara ini. Karena kita pertama belum tahu virus corona itu tuh menyebar itu secepat apa. Apalagi belakangan ini juga banyak sekali perkembangan yang positif di Indonesia itu sangat mesat sekali dibanding sebelum-sebelumnya karena ya pelonggaran PSBB dan lain sebagainya. Dan ya itu yang tadi saya bilang, kalaupun memang mau untuk berolahraga di tempat umum, tetap protokolnya harus dijalani, dari memakai masker itu mau nggak mau harus tetap dijalani. Meski ia memahami keinginan masyarakat untuk berolahraga di luar rumah, namun ia berharap agar semua tetap patuh dengan protokol kesehatan dan anjuran pemerintah saat berolahraga di tempat umum.